Jadi Uma isengin, curhat-curhatan yuk berempat lah, aku, Brian, Reval, Uma gitu di satu ruangan. Ternyata ditinggalin sama Reval sama sama Brian sama Uma. Jadi tinggal kita berdua terus dimatiin lampunya. Aku baru ngerti sekarang kenapa kamu selalu nyaman ngomong tentang kematian. Cuma kamu sebagai anak yang tidak pernah bisa mengikhlaskan. Ya, itu tuh ceritanya emang salah satu scene yang menggambarkan persahabatan si Ivan sama Dita gitu. Persahabatan. Jadi mereka mengklaim diri mereka sahabat, tapi sebenarnya Ivan tuh diam-diam merhatiin Dita, ngerasa Dita tuh cantik tipenya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya memperlihatkan apa yang sering terjadi di dunia nyata sih, friend zone gitu. Aku barusan bilang tadi kayak, "Val, makasih ya gue lihat video lo yang muji gue senyum-senyum." Karena serius, Ivan sama Reva enggak ada bedanya, sama-sama baik. Sama-sama respect. Jadi kayak aku juga sering gitu ngelihat video interview dia, kalau misalnya lagi diwawancara gitu jawabannya selalu baik. Jadi aku selalu kayak senyum-senyum sendiri dan aku enggak malu aja bilang sama dia kayak, "Gue senyum-senyum sendiri ngeliat video lo. Makasih ya." gitu. Dan kan pas yang adegan itu kan Umay, kamu senyumnya terlalu lebar kan tadi. Iya, jadi pas kata Umay, "Pril, coba malu-malunya lebih kurangin karena ini Dita gitu." Karena kalau Pril itu malu-malu banget sih kalau dipuji sama Reva. Gimana momen pertama kali kalian bertiga reading gitu? Ada sulit gak sih? Kesulitan pertama kali reading? Kesulitan? Ini juga sulit agak awal-awal. Iya, awal-awal justru kita yang sulit. Karena aku sama Brian udah pernah beberapa project bareng. Terus, ceritain dong. Kenapa? Kayaknya sulit kan kali ya? Iya, terus kenapa kita waktu itu ya? Gak sulit, gue sih ngerasa. Enggak, tapi gue dari kacamata luar. Emang ada blok tadi awalnya di atas. Iya, karena itu belum se... Masih malu. Iya, aku masih malu sama Reval buat bercanda-bercanda gitu. Iya. Sedangkan aku sama Brian udah kayak 4 kali project ya, 3 kali project. Iya, jadi kayak cemburu beneran pas diri gitu. Terus habis itu dikurung di kamar sama Umay. Iya. Untuk mendapatkan chemistry, Umay iseng. Jadi kayak kita kan disuruh meluangkan waktu berdua, kayak sana gi pergi berduaan gitu-gitu. Tapi kita berdua bukan tipe yang kayak gitu, bukan tipe yang melakukan kayak gitu untuk chemistry. Dan waktu itu juga sibuk kan jadwal readingnya. Jadi Umay isengin, curhat-curhatan yuk berempat lah, aku, Brian, Reval, Umay gitu di satu ruangan. Ternyata ditinggalin sama Reval sama Brian sama Umay. Jadi tinggal kita berdua terus dimatiin lampunya. Abis itu di situ kita akhirnya pertama kali ngobrol. Betul. Dengan suara keras ya. Ada ini enggak adegan paling sulit buat kalian bertiga gitu? Coba. Waktu tag-nya diulang-ulang gitu sampai mungkin dimarahin sama Umay. Iya, itu yang aku rasakan ya. Enggak. Umay baik banget, sabar. Habis di blackmail soalnya. Habis di blackmail. Umay orangnya, tapi emang Umay luar biasa sih untuk mencapai suatu emosi yang dibutuhkan dalam kebutuhan film tuh dia punya caranya sendiri. Nah itu gue tuh pertama kali juga dari sama Umay, meskipun agak shock terapi, cuman ya semoga nyampe. Kalau aku justru adegan tersulit buat aku justru itu one take, karena one shot doang gitu kameranya ngikutin aku. Itu ada di trailer yang aku ngangkat telepon dan menerima kabar bahwa Ed meninggal, itu benar-benar cuma one take aja. Jadi pergerakan aku diikutin sama kamera, tapi itu susah banget untuk bangun emosi sampai ke scene itu tuh susah banget sih buat aku. Still the most difficult and complicated scene for me. Amin, semoga ya. Kalau aku sih adegan romance sama Reval terus. Loh. jadi AI pertama kali yang bertemu dengan Dita, soalnya tuh lumayan susah nggak kebawa emosinya si Dita. Karena pas reading kita udah pernah coba, terus aku kebawa berkaca-kaca matanya. Terus pas take-nya, wah, untuk menahan flat face sambil senyum dan melihat Dita tuh berdiri seperti itu susah banget. Susah itu kan banget. Berapa take? Dia harus take sendiri, Prilly take sendiri, mereka take berdua dan satu kosong. Iya. Jadi setiap untuk shoot. Satu emosi itu beberapa shot. Ini sudah tanda di sini.